Hello guys, welcome back to my channel Adinio Gaming. Yes, dalam video kali ini kita akan memainkan segmen dari video terbaru kita, yaitu Adinio Update guys. Kali ini kita memainkan game Ultimate Star lagi guys. Gua main ini karena sekarang sudah mulai event collaboration Ultimate Star dengan Persona 5 The Royal guys. Oke, langsung aja guys kita game start. Gua bakal review ada event kalian bisa ngapain aja sih di event ini guys. Kita bakal review guys. Dan yang penting adalah gacha karakternya ya guys ya. Karena gue pengen dapetin queen guys. Here we go guys. Bakal agak lama masuk ya. Okay. Persona 5 Royal Collaboration Haze Under a Moonlight Night. Okay. Ini juga ada lagi event-eventnya yang bakal muncul ini guys. Journey at Dawn Wondrous Beast Encounters. Ini ntar guys bakal muncul. Terus juga ada gacha baru. Priestess and Emperor. Ini gue bakal ngincer si ini guys. Priestess guys ya. Si Queen. Juga ada Fool and Fate. Si Joker sama si siapa gue lupa namanya. Sama Rose ya kalau salah tau siapa. Oke, ini ada skin baru ya. Oke, kita bakal back saja. Oke, login biasa, monthly, sing login, dapat lumayan buat nambah-nambahin. Oke, gini guys, jadi kalian bakal dapat login guys ya, dari login reward selama event ini guys. Dan dari pertama kalian dapat karakter nih guys, si Mona. Oke, kita claim saja, gue demen Persona 5 itu khas ya guys, font-fontnya tuh khas karakter-karakternya. Oke, kita bakal dapat Mona. Oke, bintang 4 kah? Bintang 5, guys. Rebellious Mona. Kono Mona to no deiai wa omae ni eikou o motarasu darou ze. Oke, ini maskotnya Persona 5. Iya, The Royal lah ini maskotnya Mona. Oke, kita login sampai 8 hari bakal dapat stiker si Joker sama remember 500. Oke. Sekarang kita cek email dapat apa saja. Oh ini building material, cloud garden ada update jadi dapat building material guys. Oke, kita claim. Ada lagi Persona 5 The Royal Collab Event Bonus 1 dapat apa? Dapat apa nih? Collab 10. Oh, kita dapat 10 kali gratis recruitment guys. Mantap coy, kita claim dan juga dapat stiker Mona. Oke, ada maintenance composition. Dapat lumember 300 sama stamina, ya guys. Oke, dapat lagi. Journey at Dawn's Wondrous Beast Encounters is okay. Ini ada lagi. Dapat stamina sama carrier. Oke, ini biasa lah ya. Kita claim all saja. Dapat lumember lagi 330, lumayan. Oke, kita lihat. Oke, sekarang ada special event book ya guys yang baru guys. Kalian bakal dapat. Si ini guys, Leona. Ini kalau nggak salah ini yang bukan gratis deh guys. Ini yang bayarnya. Kalian dapat ini skin Leona Hawkish Crunity. Dan gratisnya kalian bakal dapat skin Brock guys. Ini guys. Brock Trailblazing Fashionista. Oke. Yang gratis aja bagus banget yang gratis ya. Gue punya Brock dan kayak bagus banget nih. Yang gratis aja bagus banget ya. Oke, gue terima apa saja yang gratis. Oke. Ini yang event, oke, kita langsung saja masuk ke ini guys, pencet event ya. Oke. Oke, karakternya Luke yang lagi yang berarti yang ber ini Luke ya yang ininya. Oke. Oke, ini katanya ada yang mencurigakan di sini guys. Kita ada bulan full moon katanya. Oke. Oke, kenapa nih? Katanya ada portal gitu guys. Oke, Queen sama Joker langsung muncul. Oke. Shadows, but they don't seem hostile. Bandits katanya. Oke, ini kayak cerita-ceritanya kayak ini ya, salah paham kayak Dragon Maid guys. Kayak gini lah ya. Berantem guys, Luke sama Joker. Oke,
katanya si kata ini guys, MC kita katanya serangannya beda guys dari Eclipsed atau Aurorian guys. Persona, nice. Suaranya ini suara musik Persona ya. Oke, keren. Well, I like it, man. Gak main-main ya, kolabnya benar-benar kolab serius. Yeah, misunderstanding. Oke. Okay. Jadi itu prolognya, apakah ada cerita atau cuman kayak gimana gitu? Tokyo, maksud Tokyo guys maksudnya ya, maksud Tokyo. Hey, sudah kah? Oke, gini saja guys. Oh gini, ada ini. Juga ada, oh ini bakal dapat ini. Oke, start infiltration, ada motor and trail, special event book sama login reward. Oke, mau kita klik event infonya. Oke, gua klik ini anjlot. Jadi kita bakal dapat apa aja di sini? Oke, ini Aurorian Trail. Ntar gua bakal coba satu semuanya. Ini benar-benar nggak dapat apa-apa gitu. Oke, oke. Oke, ini guys, stake rewardnya. Jadi kita bakal dapat ini. Awal dapat ini ntar Jack Frost Plus buat itu apa namanya buat dekorasi Colossus. Oh kenceng banget suaranya, kamu boleh ngobrol, saya boleh ngomong. Dan terakhir kalian bakal dapet ini guys, duit. Oh gitu doang ya. Oh ini stakes rewardnya, apakah ada reward-reward yang lain? Aduh. Oh ini ada lagi guys, dan stick paling jauhnya itu ini guys, yang paling terakhir ini kalian bakal dapat ini guys, dekorasi spinning frame. Oke, okay. Sama lumember ya gitulah. Oke, okay. Ini bukan cerita guys, jadi kalian bakal ngumpulin ini sepatu gini dari stick biasa guys. Nanti kalian bisa pakai di sini buat dapat-dapatin reward eventnya guys. Oke, okay. Kita keluar karena ini ntar gue main ntar aja. Sekarang gue bakal ke ini guys, recruit ya, langsung guys, kita recruit guys. Oke, okay. Ini Joker sama Violet. Oh namanya Violet guys, gue lupa ya namanya. Terus di sini ada Queen sama Fox. Oke, okay. Oke, okay. Kita gunain dulu yang itu guys, 10 kali recruitment yang gratis, gue pakai ke Queen dulu guys. Oke, okay. Manifesting lucky touch. Okay. Yes. Apakah gacanya ampas? Enggak sih. Maksudnya kalau seenggaknya dapat fox lah ya. Pelan-pelan. Oke, okay, bintang 5 guys. Dapat bintang 5. Kita lihat, kita skip saja. Biasanya kok baru langsung muncul. Tidak dapat. Belum dapat guys. Itu karakter kolabnya. Oke, okay. Belum dapat guys. Oke, okay, kita coba lagi sekali lagi. Untungnya kita punya lumember ada 8 ya. Ini special star flare. Jadi kita cuma pakai 2 doang, 6600. Kita bisa 3 kali. Kita spend. Please, 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 please. Queen. Queen. Bintang 6 guys. Bintang 6. Queen kah? Queen lah. Opina, langsung aja skip. Queen, Queen. Yes. Ya Allah, dua kali gacha dapat Queen langsung guys. Wow, udah gue ngincer Joker abis ini. Oh mantap, Queen. Tunggu gue screenshot dulu. Nah, kalian bisa screenshot ini guys, terus kalian upload di Twitter, terus tag Twitternya Alchemistar N, sama kasih hashtag PS5
collab event gitu guys. Kalian bakal dapat merchandise kalau beruntung, bakal dapat merchandise official dan personal guys. Oke. Okay. Oke, okay, sekarang kita coba ke Joker. Kita masih bisa dua kali lagi ke Joker. Oke. Okay. Apa kita beruntung dapat dua-duanya? Gue sih nggak butuh, maksudnya belum nggak terlalu prioritasin Violet sama Fox, tapi kalau dapet sih nggak apa-apa ya. Kita coba lagi. Oke, okay, Bismillah. Bismillah. Oke, okay, bintang 6 kah? Ah, bintang 5 guys. Semoga Violet ya. Sejadinya Violet gitu loh. Violet baru. Bukan. Bruh. Erika. Erika da yo. Oh, ini yang sebelum eventnya sebelum itunya. Oke. Okay. Gua belum punya. Mantap, tapi seenggaknya dapat yang baru ya. Sujigaki tori ka. Saretomo unmei ka. Kenapa? Susah ya bintang 5-nya ya? Gak habis thinking, susah banget. Oke. Okay. Oke, okay, kita coba sekali lagi. Bisa sekali lagi, guys. Oke, okay, gua mau dapetin Joker, please dong. Joker muncul dong. Kalau dapet Joker sama Queen, wah, bener sih. Hari ini gue gak boleh keluar rumah. Dapat kah? Dapat guys, bintang 6! Bintang 6! Bintang 6! Bintang 6! Gue ada bintang 5 juga! Violet kah? Skip saja. Oke. Okay. Bintang 6. Are you sure about that? Hedy, anjrot. Joker, bukan Joker. Ah. Kan kolaborasi. Ya Allah, bintang 6-nya Hedy, guys. Ah, gue berharap banget dapet Joker. Hedy Brighto と申します. Aduh, Hedy lu muncul ntar aja, cok. Aduh. Oke, yang bintang 5-nya bukan Violet, tapi ini guys, yang gue udah punya. Oke. Shit, kenapa? Aduh, gue seneng banget bintang 6. Keluarin bukan Joker. Aduh. Oke, gue ngumpulin lu member lu lagi dulu. Aduh, tapi kita dapat Queen ya. Yang penting kita dapat karakter kolaborasi kita Queen. Emang gue ngincer Queen sih guys. Gue emang ngincer Queen, dapat 3 Queen. Oke, okay, mantap. Oke, okay, kita lihat paling bawah Queen ya harusnya. Mana Queen? Oke, okay, nih Queen guys. Woohoo, Thunder, Detonator. Oh, dia Detonator guys. Terus elemennya Thunder. Oke, okay, nanti gue. Terus ada Mona. Dapat Mona. Mona tuh sniper guys. Terus elemennya forest. Oke, bintang 5 ya. Jadi gue udah dapat Mona sama Queen. Tinggal Fox, Violet sama itu guys, Joker. Gue bakal ngincer terus Joker sih. Terus dapat Erika tadi. Erika itu sub support, terus elemen Thunder guys. Tadi juga sama Hedy, ini dia Hedy. Converter, elemennya forest. Kenapa Hedy muncul? Padahal lagi collab sih. Persona 5 loh. Ya Allah. Oke. Okay. Mungkin segitu dulu. Video. Review eventnya. Alchemy Star X Persona 5 The Royal guys. Jadi kalian bisa dapet tadi. Dari mail. Kalian bisa dapet ini guys ya. Lu member. Sama. 10 kali gacha gratis. Buat event collab guys. Oke. Okay. Terus dari login ini guys, login reward dari eventnya kalian bakal dapat Mona guys ya. Pertama kan dapat Mona sampai akhir dapat nanti hari ke-8 dapat stiker si Joker guys sama lo member 500 buat gacha lagi. Oke. Okay. Di sini juga di eventnya kalian ngumpulin itunya tuh infiltration pointnya tuh dari main story quest atau resource raid guys ya. Terus kita bisa make infiltration point-nya buat itu guys, apa main event ya guys. Oke. Okay. Segitu aja dari gua. Kalau kalian suka videonya jangan lupa like, subscribe sama komen ya guys. Dan semoga kalian menyukai videonya. Oke, ada lagunya. Kalau kalian suka videonya kalian share ke teman-teman kalian dan bantu saya mencapai 500 subscriber guys ya. Satu subscribe dari kalian
sangat berharga bagi saya, guys. Dan kayaknya video selanjutnya gue bakal nge-review Aurorian Trial ini, guys. Seperti apa sih kekuatan dari Joker, Queen, Fox, Violet, sama Mona, guys. See you. Good luck. Bye-bye. Ciao. Sip your chai. You got nothing to hide. Yeah, your future's so bright. So just smile like there's no one watching.